Halo Mama, kali ini saya akan membuat cemilan Goryeo beku. Begini caranya. Kita buat ini coklat ya, coklat bumbu. Airnya secukupnya. Ini anak-anak pasti suka. Ini pakai air hangat ya, supaya coklatnya larut. Kalau air dingin kurang larut. Lalu kita buka Goryeo-nya. Ini ya, kita masukkan. Cukupnya ya. Ini enak loh. Kalau sudah beku. Kalau pengen dihancurin Goryeo-nya bisa seperti ini ya antara. Ini dihancurin gini. Jadi Goryeo-nya nggak utuh lagi. Nah, lalu kita masukkan. Nah, segini isinya nggak usah terlalu banyak. Nah, ini nanti jadi beku nih, jadi es airnya. Nah, begitu seterusnya. Langsung tuang aja biar cepat. Nggak usah terlalu penuh ya. Nah, diletakkannya begini ya, soalnya ini kan udah diisi ya, biar nggak tumpah. Kalau pengen pakai susu putih juga bisa. Susu kental manis, tapi dibikin susu dulu ya. Dicampur air juga bisa. Kalau saya pakai coklat kobum.
secukupnya ya. Ini banyak nih. Nah, diberdiriin supaya nggak tumpah. Kurang-kurang di sini. Setelah ini kita bekukan. Setelah 4 jam dibekukan, jadinya seperti ini ya. Coba dites, Bay. Enak. Rasanya manis nggak? Manis. Terus coklatnya? Berasa. Berarti enak nggak? Enak.